Video dari saya boleh dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, tepuk tangan untuk Balanta. Terima kasih Bapak Sudirman. Saya mengerti tadi bahwa Pak Sudirman di sekolah mana tadi sih? Luar biasa, dulunya juga muda-muda ya? Muda-muda. Jadi, paling tua seumuran saya. Kayaknya semuanya. Muridnya juga rasanya 171 luar biasa. Nah, ini berarti Pak Sulaiman wajib bersyukur ya. Supaya banyak guru yang lengkap dan masih muda. Yang masih muda juga tentunya banyak positifnya, namun juga ada kekurangan sedikit. Nah, tugas Pak Herman yang kekurangan itulah yang menjadikan jangan sampai kekurangan itu nanti berlarut-larut. Termasuk dari rangkaian kegiatan RTK tadi kan masih ada tingkat ketercapaian, ada berapa tadi guru yang ada 2 orang yang masih cukup. Kemudian bagaimana langkah Pak Sudirman untuk mengatasi dari guru yang sudah cukup atau dibiarkan saja, atau bagaimana mohon bisa diberikan pencerahannya. Ya, terima kasih Pak Sukamto. Khusus untuk guru yang tadi kategorinya masih cukup, saya melakukan pendampingan kembali secara personal pendekatan, karena mengingat mereka ini masih guru-guru baru, jadi belum pengalamannya mungkin belum terlalu banyak, tentu harus diperbanyak pendekatan secara personal, terutama mereka kadang administrasi aja masih tanya gitu, masih ini model belajar bagaimana, sehingga mungkin saya harus agak perhatiannya agak lebih dibanding teman-teman guru yang lain. Tapi untuk secara umum saya coba masukkan ketika saya mengadakan rapat dewan guru, kemudian saya selingi sedikit informasi atau tambahan semacam diklat atau workshop kecil-kecilan di sekolahan yang membahas tentang masalah-masalah guru. Jadi masalahnya apa, misalkan modul belajar masih kurang paham, saya disipi ini modul belajar ini seperti ini, yang belum pahamnya di sebelah mananya. Dan kemudian kalau misalkan karena kegiatan kepala sekolah itu banyak, sehingga kan waktunya kadang di sekolah kadang ada rapat apa, sehingga mungkin saya meminta bantuan kepada rekan guru yang dianggap sudah agak senior untuk membantu jika lo ada guru yang junior ini masih ada masalah, sehingga tolong bisa bertanya ke guru yang senior. Dan kemudian saya coba untuk guru-guru yang lain, saya mencoba ingin membuat sebuah semacam workshop juga terkait bisa media pembelajaran, kemudian aplikasi yang terbaru kan banyak ya sekarang, aplikasi pembelajaran selain apa atau yang terbaru ini ada Quizzes yang mereka juga saya arahkan. Misalkan kalau di sekolah tidak ada dana atau tidak ada program itu, saya arahkan untuk mengikuti diklat atau webinar yang diselenggarakan oleh dinas. Kemarin ada Quizzes, sehingga guru-guru itu juga ikut antusias juga mengikuti Quizzes, walaupun pulang sekolah malam-malam mengikuti Quizzes, mereka antusias. Dan alhamdulillah mulai sudah kelihatan diterapkan dalam pembelajaran. Ya, okay, terima kasih Pak. Jadi mungkin kan Pak Sulaiman tidak bisa terjun secara langsung sendiri ya, karena ada guru-guru yang senior dilibatkan. Kemudian zaman sekarang yang zaman IT ya, di webinar mengikuti kegiatan secara digital, dan juga untuk ini dimanfaatkan juga di komunitas belajarnya. Nah, komunitas belajar itu kan sebagai ajang sharing, diskusi, tukar pendapat, ya, tukar informasi, saling diskusi dengan guru-guru ya. Jadi guru yang junior bisa saja kolaborasi dengan yang senior, tidak harus
25 terjun cara sendiri. Oke, terima kasih Pak Suleman. Ya, terima kasih Pak. Betul sekali. Oke. Okay. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan barangkali ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.